Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel kami Rans Teknis. Nah, kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai PoE, Power of Ethernet. Nah, di sini sudah ada adaptor dari router WiFi. Nah, biasanya adaptor router WiFi itu dicolok ke sumber tegangan PLN listrik ya, yang telah diinstalasi ke perangkat ini ya guys. Nah, tetapi jika jangkauannya atau pemasangannya sangat tinggi, tentu sulit untuk menginstalasi kabel listrik ya, dan akan memakan biaya yang begitu besar. Nah, jadi di sini kami akan memberikan solusi bagaimana cara mengatasi supaya Anda tidak perlu lagi menginstalasikan kabel listrik untuk perangkat router WiFi. Nah, tentunya ini membutuhkan tegangan ya, tegangan DC menggunakan adaptor ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya Anda tidak perlu lagi menginstalasi kabel listrik ya ke perangkat ini. Nah, Anda bisa menumpangi sumber tegangan dari adaptor ke kabelan. Ya, ini ada kabelan atau disebut juga dengan PoE, Power of Ethernet. Nah, lalu bagaimana cara pemasangan untuk PoE ke kabelan? Nah, ikuti kami terus, jangan lupa ya subscribe, like, and share video kami dan bagikan video ini ke teman-teman Anda supaya teman Anda dapat mengetahui bagaimana cara pemasangan PoE di kabelan. Oke, cikidol. Nah guys, jadi di sini sudah saya sediakan perangkat router WiFi ya, dan di sini sudah saya sediakan adaptor router bawaan ini ya, bawaan router WiFi ini dengan adaptornya ini ya. Jadi saya akan memberikan contoh bagaimana cara menginstalasi kabel power ini ya, tanpa perlu kabel listrik lagi. Jadi Anda bisa menumpanginya dengan kabelan. Nah, di sini sudah saya sediakan kabelan. Nah, sebelum saya instalasi bagaimana cara pemasangannya, saya jelaskan dulu mengenai kabelan. Nah, kabelan itu tentunya memiliki 4 pasang ya. Di sini ada kabel 4 pasang. Tentunya di sini ada orange, hijau, biru, dan coklat. Nah, jadi 4 pasang ini sama dengan ya isi 8 ya, isi 8. Isi 8 dengan 4 pasang. Nah, 2 pasang ini adalah untuk data, untuk internet ya. Dan sisanya lagi 2 kabel ini ya, 2 kabel ini, 2 pasang ini itu dipungsikan sesuai keinginan Anda. Nah, di sini yang sisanya ini saya fungsikan untuk menumpangi sumber tegangan dari adaptor ini ya, guys. Untuk menumpangi sumber tegangan DC ke sisa kabel ya warna biru sama coklat yang tidak dipakai ini, guys. Nah, jadi dalam instalasi untuk pemasangan jaringan kabel data ini itu cuma 4 yang dipakai, guys. Cuma 4 ya, cuma 4 itu pasangan orange dan pasangan hijau. Sisanya biru sama coklat. Nah, biru sama coklat inilah yang akan saya gunakan untuk menumpangi tegangan DC daripada adaptor ini, guys. Nah, lalu bagaimana cara pemasangannya? Nah, begini guys. Ini ada kabel, guys ya. Biasanya kabel ini dicolokkan ke sini ya, ke port LAN ya. Nah, jika perangkat ini support PoE, Anda tidak perlu lagi ya. Anda tinggal mencolok ke langsung ke sini, dia sudah menyala kalau ini perangkat support PoE. Tapi kalau perangkat tidak support PoE, maka Anda perlu memodifikasi kabelan ini. Bagaimana caranya guys? Caranya begini guys, Anda tinggal mengopeknya ya guys. Mengopeknya ini menggunakan tang ya. Seperti yang saya bilang tadi, yang tidak dipakai itu dalam kabelan ini adalah biru sama coklat ya. Anda kopekkan di sini saja guys. Kopekkan sikit-sikit pelan-pelan ya guys. Untuk mengambil kabel warna biru dan coklat ya, pasangan biru dan coklat. Nah, jangan orange sama hijau, itu orange sama hijau itu fungsinya adalah untuk internet, untuk data ya guys. Jadi diambil sisanya saja guys, karena cuma 2 pasang yang dipakai untuk internet ya guys, untuk berbagi data. Jadi di sini sudah saya kopek ya, sudah saya kopek. Anda tinggal memotong pasangan biru ya guys, ini seperti ini ya guys, pasangan biru ambil. Nah guys, gempa guys. Nah, satu lagi pasangan coklat yang tidak dipakai ya guys. Jadi disinilah yang kita pakai untuk menumpangi sumber tegangan DC untuk menghidupkan router WiFi ini guys. Nah, setelah Anda kopek seperti ini guys, usahakan ini ada benang ya guys. Fungsi benang ini adalah untuk membuka lapisan daripada kabel seperti ini guys. Nah, mau panjang juga boleh guys. Secukupnya ya guys. Nah, ambil tadi pasangan biru sama coklat guys. Kenapa kita potong ya guys? Karena ini tidak support, perangkatnya tidak support PoE. Jadi saya akan fungsikan kabel ini dengan saya pasangkan ini ya guys, jack, jack DC. Jack DC tentunya ini kan betina, berarti jack DC yang jantan. Nah, karena ini yang jantan tidak cocok di sini, saya gunakan kabel yang lainnya guys, kabel adaptor yang saya potong ya. Jadi ini dia, nanti saya tinggal colokkan ke sini saja guys. Nah, untuk sumber tegangan daripada router. Nah, ini kan sudah kita kupas nih, guys. Ini kita kupas.
Anda tinggal sambungkan ya guys, sambungkan. Tentunya yang biru kita gunakan untuk sumber tegangan yang positif. Nah, di kabel ini ya guys, di kabel yang adaptor yang sudah kita potong ini guys, itu ada kabel warna merah ya. Jadi kita ambil saja yang merah itu positif, kita sambung ke biru yang positif. Nah, jadi harus disesuaikan ya guys. Ini saya sambungkan guys. Nah, Anda bisa mengisolasinya menggunakan isolasi bahan ya, atau juga menggunakan selongsong ya. Terserah Anda gunakan apa. Jadi yang coklat ini saya gunakan untuk negatif, disambung ke kabel hitam ya guys. Jadi tinggal Anda pasangkan di sini guys. Nah, jadi sini sudah terpasang guys ya. Yang coklat itu, pasangan coklat saya gunakan untuk negatif, pasangan biru saya gunakan untuk positif, saya sambung ke sini ya guys. Ini saya potong dari adaptor ya. Karena ini router WiFi kalau jack DC seperti ini ya guys. Seperti ini jack DC yang biasa dipakai CCTV tidak cukup masuk di sini ya guys. Nah, tidak cukup. Ada tonjolan ini yang kuning ini. Jadi saya gunakan adaptor yang tidak dipakai ya guys. Nih, saya colokkan ke sini guys. Nah, setelah saya sambungkan di sini tadi guys. Jadi pasangan biru sama coklat saya gunakan biru positif, coklat negatif. Oke guys, ini sudah saya sambungkan. Jadi untuk kabelannya Anda tinggal colok ke LAN ya atau port 1 ya untuk sumber internetnya guys. Jadi pasangan orange sama hijau itu adalah untuk sumber internet ya. Sisanya biasanya tidak dipakai. Nah, saya gunakan sebagai PoE untuk sumber tegangan daripada perangkat. Jadi Anda tidak perlu lagi ya menginstalasi kabel listrik ya. Jadi agak besar biayanya ya. Taulah kabel listrik sangat mahal. Nah, untuk yang di ujung ini Anda bisa kopek juga ya. Kopek seperti tadi untuk mengambil warna biru sama coklat ya. Nah, ini kan dari pasang nih guys. Ujungnya. Nah, ujungnya ini yang ke switch ya ataupun ke hub ya. Anda tinggal mengkopeknya lagi untuk sumber tegangan. Ini contoh ya guys, ini pendek ini kabelnya. Sebenarnya ujung-ujung panjang, tapi agak susah menjelaskannya ya kalau jika panjang. Jadi kami gunakan kabel seadanya ya, yang pendek ya. Nah, Anda kopekkan saja sepertinya guys. Hati-hati ya guys. Untuk mengambil warna biru sama coklat ya, pasangan biru sama coklat. Nah, Anda tarik begini ya guys. Nah. Jadi Anda ambil biru ya guys sama coklat. Kalau bisa jangan sampai terpotong yang orange-nya guys. Ya ini terpotong nih guys. Ini karena hanya contoh saja guys. Nah, biru sama coklat. Oke, ini akan kita pasangkan ke sumber adaptor ini DC ya, untuk sumber tegangan daripada router WiFi. Nah, ini terpotong ya guys, terpotong pula warna orange-nya, tapi nggak masalah. Kalau bisa ini tetap nyambung ya guys. Jadi ini hanya contoh buat kalian saja ya guys. Jadi yang dipakai itu sebenarnya untuk power of Ethernet itu adalah warna biru sama coklat ya guys. Nah, jadi saya pasangkan di sini ya guys. Di sini saya gunakan soket betina guys. Nah, betina ada potong nih guys. Anda sambung. Di sini ada polaritas ya guys. Di soket betina ada polaritas, itu positif dan negatif. Ini positif, ini negatif. Tadi biru yang positif ya guys. Masukkan ke sini guys, yang positif. Nah, ya. Lalu Anda mur guys. Yang kencang ya guys. Supaya enggak lepas. Jadi ini hanya contoh ya guys, Anda bisa ikuti. Jadi warna biru sama coklat itu bisa digunakan untuk sebagai PoE, power of Ethernet. Jadi bisa ditumpangi ke kabelan ya untuk sumber tegangan DC daripada perangkat ya guys. Jadi ini hanya contoh buat kalian saja guys. Jadi Anda bisa mengikutinya guys. Jika Anda tidak mengerti, Anda bisa bertanya ya, komen ya. Nah, di sini sudah dapat ya ujung. Nah, seperti ini ya guys. Nah, Anda bisa colokkan ke sumber adaptornya guys, seperti ini guys. Anda bisa menumpangkan sumber tegangan DC ke kabelan ini juga guys ya. Karena kabelan isinya 8 yang dipakai cuma 4. 4 untuk data, sisanya 4 lagi bisa Anda gunakan untuk PoE. Nah, saya colok ya guys. Seperti ini guys. Jadi harus sesuaikan polaritasnya guys. Nah, setelah Anda colokannya dari ini ya, dari adaptor ya, dengan instalasi di kabelan ini ya guys. Nah, Anda bisa menghidupkan ini perangkat ini guys. Nah, ini menyala ya guys. Oke guys, perangkat sudah menyala menggunakan power of Ethernet. Jadi Anda bisa menumpangi di kabelan ya tanpa perlu menginstalasi kabel listrik ke perangkat. Nah, ini sama dengan untuk CCTV juga ya guys, CCTV IP cam ya. Jadi Anda bisa mengikuti dengan cara ini guys. Nah, ini kabelnya pendek hanya sebagai contoh ya guys.
ketimbang Anda menginstalasi kabel listrik ke perangkat, ya. Jadi Anda bisa menggunakan kabel LAN untuk menyampaikan atau menyambungkan sumber tegangan DC untuk perangkat, ya guys. Oke, udah paham guys? Oke, terima kasih Anda telah subscribe, ya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman Anda. Terima kasih dari kami Ren Teknis. Mantap.